Bantuan kursi dan meja untuk pondok pesantren Husnul Yakin diharapkan bisa menambah semangat belajar para santri yang jumlahnya terus bertambah. Apalagi para santri layak mendapatkan dukungan fasilitas untuk belajar, sebab santri merupakan calon generasi penerus bangsa yang unggul, akan spiritual dan intelektualnya. Menurut Koordinator Daerah Santri Dukung Ganjar Pontianak, Andi Arbaiki mengatakan, selain bantuan ke pondok pesantren, relawan santri Dukung Ganjar juga menggelar sunatan massal yang diikuti para santri cilik dan anak dari warga sekitar pondok pesantren. Hari ini kami menggelar kegiatan sunatan massal dan juga doa bersama untuk Bapak Ganjar sekaligus memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Sunatan massal kami kurang lebih ada 26 orang. Sebagian dari santri sini dan sebagian masyarakat sekitar. Bantuannya ada kursi dan meja untuk santri yang ada di sini. Situasinya karena santrinya banyak dan juga kursi-kursi dan meja itu sudah banyak yang mulai rusak. Jadi kami inisiatif untuk memberikan bantuan kursi. Sementara Kepala Pengurus Pondok Pesantren Husnul Yakin, Muhammad Umar Kia mengapresiasi aksi sosial ini. Ia mengaku jika pondok pesantrennya kekurangan meja dan kursi, mengingat jumlah santri terus bertambah, terutama ketika memasuki tahun ajaran baru. Alhamdulillah, kita sangat terbantu kegiatan dari santri Dukung Ganjar ini sangat membantu kita, kemudian kegiatannya manfaat kepada warga pondok pesantren juga masyarakat sekelilingnya. Satu, memang peminat untuk masuk ke madrasah untuk tahun ini luar biasa, jadi kita memang kekurangan kursi. Kegiatan santri Dukung Ganjar ini sangat membantu pondok pesantren Husnul Yakin, mengingat kegiatan ini sangat bermanfaat kepada warga pondok pesantren, juga masyarakat di sekeliling pondok pesantren. Dari Pontianak, Uun Yuniar, iNews melaporkan.